Guys, ketemu lagi bersama di channel gue ya. Ini kita sekedar hanya iseng-iseng, iseng-iseng ya guys. Ini kan di rumah kan ada tempat tidur ya, spring bed tuh udah pada lepas. Tolong kameramen didekatin. Nah, ini kan pada lepas nih ya guys ya, tuh mau dibawa ke servis spring bed. Mungkin butuh dana lumayan ya. Ini iseng-iseng aja ya guys ya. Kebetulan di rumah ada benang pancing. Nah, ini kan benang pancing ini kan kuat nih. Kan yang namanya benang pancing udah ya udah deh, nggak boleh diragukan ya. Hiu aja ngikut 60 kilo walaupun gigi hiu tajam, ini tetap kuat ya guys ya. Ini caranya gini ya guys, kameramen deketin. Ini caranya kan nih, ini kan udah ditusukin nih ya, udah ditusukin. Ya kurang lebih kayak sol sepatu guys. Nah ini kan seperti biasa. Nah masukin ya, kita tarik, kencengin lagi. Hap. Nah kan kita cari di alurnya ya. Ini kan udah pada lepas nih guys. Aduh. Ya gampang sih. Nah ketimbang dibawa ke tempat servis spring bed butuh keluar uang berapa ratus ribu ya. Mending kita jahit sendiri. Udah ditusuk ya. Masukin benangnya kan, kita tarik lagi ya guys ya. Ini kita cari alurnya yang lepas dulu ya. Ini kita tusuk ya guys. Hop, tusuk ya, ambil benangnya kita masukin, kita tarik. Nah yang tadi kita tarik kita masukin lagi ke benang satunya ya, dikencengin. Tuh, ini hasilnya seperti gini hasilnya guys ya. Tuh, ini hasilnya ya guys. Kayak sol sepatu. Nah. Terus kita cari alurnya lagi. Kita masukin. Ya, ini dia. Tusuk, hop. Nah, ambil benang yang kita tadi ya. Kita tarik guys. Ya, nah nongol. Kita masukin ke benang yang tadi ya. Gampang sih guys ya. Hop. Nah, ini ala sol sepatu. Terus masukin lagi. Masukin lagi. Tarik. Iya. Nah. Gampang ya guys ya. Bisa dicoba di rumah ya guys. Ketimbang dibawa ke tukang servis ya guys ya. Mahal. Ya gini lah iseng-iseng ya. Ini hasilnya udah diliatin ya, hasilnya ya. Ini panjang nih guys. Ya, ini hasilnya udah kita liatin. Kan banyak nih. Ya gitu deh ya. Seterusnya ya, selamat mencoba.